Yahoo Minasan, welcome back again with Mimin di sini. Sudah seminggu lebih kayaknya gak bahas CX ya, atau mau 2 minggu ya? Ah entahlah, yang penting kali ini kan dibahas. So, without ngenteni long-long again, yuk let's go ke konten paling kompleks dan jelimet tapi menarik ini. Di episode sebelumnya, kita menjumpai Kurapika yang sedang kebingungan karena sadar ada yang tak beres dengan kematian beberapa bodyguard dari Queen Oito. Oleh karena itulah, Kurapika langsung menanyakan situasi kejadian ini kepada para bodyguard lainnya yang masih hidup tentang kejadian ini dengan kemampuan Dowsing Chen yang bisa mendeteksi kebohongan. Apakah Kurapika bisa mengetahui kejadian yang sebenarnya dari kematian para bodyguard yang kematiannya cukup aneh? Well, jawabannya mungkin bisa kita temukan di episode kali ini. Awal cerita dimulai dengan Kurapika yang membocorkan informasi kepada semua bodyguard Queen Oito yang masih hidup. Informasi ini berhubungan dengan seluruh pangeran Kakin yang ada di kapal sedang berada dalam kompetisi saling bunuh-membunuh. Hingga tersisa satu pangeran saja yang nantinya pangeran yang bertahan sampai akhir tersebut akan menjadi penerus Raja Kakin selanjutnya. Nah, spontan saja jawaban beberapa bodyguard kaget mendengar informasi Kurapika ini tentang kompetisi survival gila ini. Beberapa dari mereka masih tak percaya kalau ada kompetisi seperti itu. Lalu Kurapika menatap wajah mereka dengan serius, tentu saja dengan masih menodongkan pistol untuk berjaga-jaga ya guys. Yang intinya Kurapika berkata sejujurnya tentang kompetisi ini. Lagian dari mayat para bodyguard Queen Oito yang dibawa pasukan kerajaan, mereka membersihkan mayat-mayat tersebut tanpa melakukan autopsi sama sekali. Yang kerja dalam bidang kriminal pasti lebih paham masalah ini ya. Next, kita lanjut ke bagian interogasi Kurapika terhadap para bodyguard. Salah satu bodyguard Queen Oito cukup penasaran tentang kekuatan rantai Kurapika yang bisa mendeteksi kebohongan. Malah nantang ya. Spontan saja dengan ekspresi super serius, Kurapika melakukan tanya jawab agar bisa mendeteksi apakah ada di antara para bodyguard ini yang berkhianat. Kurapika mengawali pertanyaannya, apakah dari para bodyguard ada yang sudah tahu tentang kompetisi para pangeran? Nah, semua orang yang diinterogasi Kurapika menjawab secara bebarengan. Tentu saja Kurapika menjadi cukup emosi karena dia gak bisa mendengar dengan jelas kalau semuanya bareng-bareng ngomongnya. Dia pun meminta yang menjawab pertanyaan tersebut satu-satu dan hanya dengan jawaban yes or no saja, gak perlu ditambah kata-kata lainnya. Para bodyguard pun manut pada Kurapika dan ternyata ditemukanlah dua orang yang menjawab kalau mereka tahu tentang kompetisi gila ini. Semua orang di sini kaget kalau di sisi Queen Oito ada yang berkhianat. Hanya Kurapika lah yang masih bisa tenang dalam keadaan ini. Queen Oito saja juga kaget dan takut hingga dia menyuruh Kurapika untuk menembak dua bodyguardnya ini. Tapi karena Kurapika adalah orang yang sangat cool, dia gak terbawa suasana emosi dari Queen Oito. Bahkan Kurapika yang masih muda saja juga berani memberi saran pada Queen Oito agar tetap tenang dan santuy. Lagian, kedua bodyguard yang bukan sekutu dari Queen Oito ini ingin menjelaskan tentang apa yang sebenarnya mereka tahu dan informasi mereka merupakan info yang sangat penting bagi keselamatan Queen Oito dalam kompetisi ini. Beda ceritanya kalau kedua bodyguard ini tak mau bekerja sama, maka Kurapika akan menembak keduanya tanpa ragu sedikitpun. And dimulailah interogasi Kurapika terhadap kedua bodyguard ini. Dan seperti biasa, mulai dari sini penjelasan di manga agak jelimet. Jadi Mimin hanya akan ambil poin dari interogasi Kurapika tentang kedua bodyguard yang tak memihak Queen Oito ini. Poin pertama, 5 bodyguard Queen Oito yang telah meninggal dunia secara misterius ternyata juga bukanlah bodyguard yang memihak Queen Oito. Mereka berlima adalah suruhan orang lain. Poin kedua, total ada 7 bodyguard yang tak memihak Queen Oito. 5 telah meninggal dunia, sedangkan 2 orang masih hidup dan sedang diinterogasi oleh Kurapika. Poin ketiga, 7 bodyguard tersebut adalah suruhan dari ketujuh queen lainnya. Cuman uniknya, tugas dari para bodyguard ini memang beneran melindungi Pangeran Wobble sepenuhnya. Di sisi lain, tugas penting dari para bodyguard ini hanyalah sebagai informan untuk mengawasi ada pemberontakan ataupun pengkhianatan dari queen dan prince yang ada di peringkat bawah. Apesnya, hanya Queen Oito saja yang gak tahu tentang kondisi ini. Karena menurut info dari dua bodyguard ini, Queen Oito posisinya adalah istri terakhir, jadi mustahil baginya mendapatkan info ini. Poin keempat, ada aturan resmi yang tak membolehkan istri King Kakin bertindak sesukanya. Misalnya ya, memerintahkan bodyguard suruhannya yang posisinya sedang jaga Queen lainnya untuk melakukan pembunuhan atau hal-hal yang bisa membahayakan keselamatan klien. Poin kelima, berdasarkan informasi bodyguard yang diinterogasi Kurapika ini, dia berpendapat kalau yang telah membunuh 5 bodyguard lainnya bukanlah para istri Raja Kakin, melainkan para pangeranlah yang melakukan pembunuhan tersebut. Dan yang telah melakukan pembunuhan misterius ini adalah Prince Wobble sendiri. Wow, seorang bayi bisa membunuh 5 lelaki dewasa? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, jawabannya juga dijelaskan oleh bodyguard yang diinterogasi oleh Kurapika kalau Prince Wobble telah melakukan sit-on ceremony, semacam ritual untuk memberikan kekuatan nen spesial kepada para pangeran Kakin.
Poin ke-6, Queen Oito tak percaya kalau upacara tersebut berhubungan dengan hal gelap seperti itu. Untungnya nih ya, Kurapika menjelaskan kepada Queen Oito kalau hal seperti itu juga sangat memungkinkan. Jadi, jika ucapan bodyguard yang diinterogasinya benar tentang Sit Urn Ceremony, maka bisa saja Prince Wobble kekuatan Nen-nya dikendalikan oleh insting saja. Jadi ketika Prince Wobble merasakan kekhawatiran dari Queen Oito, maka secara otomatis kekuatan Nen Prince Wobble akan menyerang siapapun yang membuat Queen Oito merasa cemas. Makanya, Kurapika berusaha menenangkan Queen Oito setenang mungkin, karena untuk saat ini masih sangat membingungkan masalah ini. Poin ke-7, jika bukan kekuatan Nen Prince Wobble yang melakukan pembunuhan, maka dapat diambil kesimpulan lain kalau pangeran lainnya telah mengincar Prince Wobble di sini, entah menggunakan kekuatan Nen atau tidak. Kurapika belum bisa menyimpulkan lebih jauh. Yang jelas pesan Kurapika adalah agar Queen Oito merasa tenang untuk sekarang, karena jika Queen Oito cemas, semua bodyguard yang masih hidup akan merasa bimbang dalam menjaga Queen Oito ke depannya. Poin ke-8, menurut Kurapika, kekuatan Nen tak bisa dipelajari secara instan, tapi ketika salah satu bodyguard Queen Oito berbicara tentang Nen Parasit, maka Prince Wobble yang masih bayi punya kekuatan Nen akan menjadi masuk akal semua. BTW, bagi yang belum paham apa itu Nen Parasit, Mimin jelasin secara simpel aja ya, Nen Parasit sama halnya seperti kutukan. Kalau mau lebih jelasnya, nunggu episode HXZ channel Kucuruk ini selesai. Next, setelah Kurapika mendapatkan info yang cukup dari interogasi kedua bodyguard yang tak memihak Queen Oito ini, niatnya mau melanjutkan pertanyaan lainnya, tapi tiba-tiba saja suasana di ruangan sekeliling Queen Oito berubah. Ternyata yang menyebabkan perubahan aura suasananya adalah Nen Beast yang berkeliaran. Dan gilanya lagi, Nen Beast ini jumlahnya tak masuk akal bagi Kurapika, karena seolah-olah para Nen Beast ini tak dikendalikan oleh siapapun. Para Nen Beast ini seperti punya pikiran sendiri. Mereka kelihatan sedang bersenang-senang menikmati perjalanan di kapal Black Wall ini. Bentuk dari Nen Beast yang ada di sini pun macem-macem. Ada yang bentuknya bagai cacing, ada yang 11-12 mirip Totoro, ada yang kayak ubur-ubur dari SpongeBob, ada juga yang meniru-niru naga Shenlong, dan ada juga yang mirip semut mata Dajjal. Aneh-aneh ya Nen Beast ini, sampai-sampai membuat semua orang yang punya kekuatan Nen yang ada di sekeliling Queen Oito kagetnya bukan main melihat kejadian tak normal ini. Mereka bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan mereka juga kaget kalau Nen Beast ini bisa berbicara secara langsung dengan manusia. Dari kejadian ini pula, kita jadi sadar betul kalau manusia biasa tak bisa melihat Nen Beast. Bukti ini diambil dari Queen Oito yang gak tahu apa yang dikagetkan para bodyguard, dan juga hal ini dialami oleh bodyguard yang gak memiliki kekuatan Nen. Bahaya juga ya bagi para ordinary human kalau ketemu Nen Beast bisa tewas secara konyol. Next, kembali ke sisi Kurapika yang dengan cepat langsung mengambil inisiatif. Dirinya menelpon semua tim yang awalnya telah dibentuknya untuk misinya secara personal. Kurapika ingin mengkonfirmasi keadaan yang sebenarnya terjadi ini apakah hanya dialami oleh Queen Oito dan Pangeran Wobble, atau para pangeran lain juga ikut mengalami kejadian ini. Dan gak disangka-sangka, jawaban dari Melody dan Biskuit membuat Kurapika makin tercengang, karena di sana juga dijumpai banyak Nen Beast yang berkeliaran. Tapi tak sampai membahayakan nyawa pangeran, jadinya situasi kali ini bisa dibilang aman. Tapi dari percakapan telepon tadi ya, Kurapika sadar ada hal gila di luar jangkauannya sedang terjadi. Karena para pangeran tak tahu tentang kekuatan yang mereka dapatkan, dan mereka semua akan saling bunuh-membunuh antar satu dengan yang lainnya tanpa merasa waspada sama sekali. Hal inilah yang membuat kebingungan Kurapika menjadi-jadi, karena jika seorang manusia sudah mendapatkan Nen, mereka biasanya sudah bisa melihat Nen Beast. Nah, dalam kebingungan ini Kurapika bertanya kembali pada Biskuit, apakah benar kalau yang hanya bisa melihat Nen Beast hanya orang-orang dari asosiasi Hunter? Biskuit menjawab kalau itu memang benar adanya, para bodyguard, pelayan, dan pangeran sendiri tak bisa melihatnya. Nah, makin mumet kan Kurapika jadinya. Next, Kurapika kembali mencoba untuk fokus. Dia pun langsung bertanya pada salah satu bodyguard Queen Oito tentang Nen Parasit ini. Sang bodyguard pun menjelaskan yang intinya, Nen Parasit mengambil aura dari penggunanya sebagai makanan baginya, sedangkan sang pengguna dibiarkan tak waspada sama sekali oleh keberadaan Nen Beast itu sendiri. Dan uniknya, Nen Beast yang dihasilkan dari kekuatan Nen Parasit terkadang bisa melindungi dan menyerang sang penggunanya sendiri. Buset, serem amat ya. Mendengar hal itu, Kurapika langsung tahu betul tentang situasi di kapal Black Wall lebih berbahaya dari apa yang Kurapika bayangkan sebelumnya. Oleh karena itulah, Kurapika memperingatkan para bodyguard lainnya, misi ini sangatlah berisiko tinggi dari apa yang mereka bayangkan sebelumnya. Jadinya kalau merasa keberatan, Kurapika bisa mengeluarkan mereka dari situasi gila ini.
Tapi, jawaban sang bodyguard membuat Kurapika cukup terkejut, karena walaupun resiko misi menjaga Queen Oito sangatlah berbahaya, bukan alasan yang tepat untuk mengundurkan diri dari misi ini. Dan yang mengejutkan lagi ya, sang bodyguard malah memberi saran pada Kurapika untuk saling bertukar informasi ke depannya, karena kejadian NBIS ini telah merubah semuanya. Wow, keren ya. Respect deh Mimin sama nih bodyguard yang diketahui namanya adalah Bill. Nah, Bill di sini juga memberi saran pada Kurapika. Ada 3 cara agar Queen Oito dan Prince Wobble bisa selamat dari kompetisi gila ini. Sayang, sesaat sebelum Bill mau menjelaskan, ada gangguan yang cukup membuat makin runyam situasi di sekitar Queen Oito. Yaitu, 2 bodyguard yang tak memihak Queen Oito yang tadinya diinterogasi oleh Kurapika telah dibunuh oleh Syahid yang merupakan bodyguard Queen Oito. Bill menanyakan pada Syahid kenapa membunuh mereka berdua, tapi Syahid membalas dengan ucapan yang agak aneh, karena jawabannya bilang kalau dia dimintai tolong. Selalu itu jawabannya. Bahkan Syahid sambil bicara tak jelas seperti itu masih memegang pisau sambil mendekat kepada Bill dan Kurapika. Kelihatan seperti Syahid ingin menghabisi Kurapika dan Bill sih. Untungnya dengan sigap Kurapika tahu apa yang harus dilakukannya. Dengan santuy dia akan menghentikan Syahid tanpa membunuhnya. Karena Kurapika saat ini butuh informasi tentang kenapa Syahid seperti orang yang dikendalikan. Apakah Kurapika berhasil? Sayangnya lagi-lagi kentang. So see you again next time. Adios ye caramelos. Salam animenya.